Alhamdulillah telah mengatakan dan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagia kita dapatkan keberkahan dari setiap detik yang kita lalui di majlis ini. InsyaAllah hari ini hadir bersama kita, guru-guru kita, banyak orang soleh yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan jujur rahmat Allah kepada kita semuanya. Kita akan membuat kita bahagia dunia ini dan juga akan membahagiakan kita di akhirat. InsyaAllah. Amin. Terlebih dahulu saya mengundang para sadis untuk bersamai kami di depan ini. Saya melihat banyak para sadis tadi mungkin mengajarkan diri untuk tidak terlihat tempatnya. Tapi kami tidak ingin mengurangi rasa hormat kami jika ada para sadis yang hadir. Mari kita bersyukur. Hari ini berhubung karena edisinya spesial, hadir bersama kita tuan guru kita yang Dr. Rozi Hashim. Beliau ini adalah murid langsung dari Dr. Mustafa Ali Yaakob, Allah yarhamuh. Dan beliau juga adalah orang yang biasa belajar dengan tuan-tuan syekh yang lainnya. Maka malam ini adalah kesempatan emas bagi kita. Maka hari ini saya lebih suka waktu kita serahkan sepenuhnya kepada tuan guru yang terwazi Hashim. Maka kami insya Allah masih ada pekan depan saja. Tapi kalau semuanya spesial malam ini, maka malam ini waktu akan kita serahkan sepenuhnya kepada tuan guru kita. Dan di akhir sesi seperti biasa, jika ada yang ingin berdiskusi, silakan nanti 1-2 nanti kita buka kesempatan untuk berdiskusi. Atau ada format yang lain soalnya malam ini atau begitu saja. Pada saat kita baca hadis secara suara, baik di akhir kita tanya jawab. Baik. Bagaimana permintaan salam tadi, asatis tetap membacakan hadis. Hanya saja kita minta banyakkan waktunya yang mensyarahkan nanti adalah Buya Razi. Untuk hadis yang pertama ini, saya minta kesediaan tuan guru kita Syekh Arif untuk membacakan hadis bab ke-14 Babul Fahmi Fil Ilmi. Di hadis nomor 72 kita masih di kitabul ilmi. Silakan kawan-kawan sekalian yang ingin buka hadisnya nomor 72 bab yang ke-14 babul fahmi fil ilmi. Sudah terbuka kira-kira ada yang saya lihat biasa membuka teksnya. Baik, kalau sudah terasa yang terbuka, mari persilakan kepada Ustaz Syekh Arif untuk membacakan hadis yang menjadi kedua faktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
اللهم فقهنا في الدين وعلمت أولا افتحنا ربنا كما فتحت لبديك الصالحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين رب العالمين. Mari kita mulai pensyarahan Sahih Bukhari dengan baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadatul Kiram, para asatiz yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, semoga kehadiran antum semua diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ijtima'ul ulama itu perkumpulan ulama menunjukkan bahwa mereka punya nur ketawaduan. Fakhuzu anhum, maka ambil dari mereka. La ta'khuzu amman siwahum, jangan ambil dari yang mutakabbirun, yang sombong. Jadi mereka datang begini, khuzu anhum, ambil dari mereka. Ya. Itu petuah dari guru-guru kita dari dulu. Taib. وبسنادنا المتصل الإمام البخاري قال باب الفهم في العلم باب pemahaman dalam ilmu. Ikhwah sekalian, Imam Al-Bukhari la yaktub tarjamatan illa yusalli illa huwa yusalli rakatain. Beliau tidak menulis satu bab kecuali salat dua rakaat. Maka beratnya satu bab itu seberat dua rakaat. Imam Abu Yazid Al-Bustami ditanya, ayyuhuma takhtar salatu rakatain aw jannatul firdausil ula, apakah kamu memilih salat dua rakaat atau surga, surga firdaus? Apa jawabannya? Salah rakatain, salat dua rakaat. Kenapa? Li'anna salah rakatain, salat dua rakaat ma'a rabbil jannah, bersama dengan pencipta surga. Sedangkan masuk surga belum tentu bertemu yang punya surga. Berarti di situ ada ni'matani, nikmat surga yang bersifat fisik, ada nikmat surga yang bersifat rohani. Nah, kembali ke bab ini, babul fahmi fil ilmi. Ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari setelah beliau salat dua rakaat. Jadi berapa beratnya kitab ini? Seberat, hitung saja berapa bab di dalamnya, kalikan dua rakaat. Maka saya tidak berani belajar kitab ini, tidak berani membaca kitab ini illa wa ana atawadda, kecuali saya wudu, minimal wudu. Kalau sanggup salat dulu. Ya. Jadi nanti kalau ada punya waktu di rumah mau baca Sahih Bukhari, biar Allah buka kalbunya, salat dua rakaat, insyaallah Allah buka. Meskipun baca buku terjemah, insyaallah. Baik. Haddatsana Ali. Kalimat haddatsana hanya boleh dilafazkan oleh jumhur ulama ketika betul-betul mendengar. Jadi saya betul-betul mendengar dari guru saya, maka saya katakan haddatsana. Kami mendengar guru kami bercerita, meriwayatkan. Itu disebut haddatsana. Nanti di ujung insyaallah kita ijazahkan siapa yang hadir. Ijazah mengambil berkah para masyayikh, para ustaz di depan antum ini sudah punya sanad semua. Paling ini cuma berbagi keberkahan, karena di sini ada sanad uniknya. Ada beberapa sanad yang unik. Saya pilihkan sanad-sanad Indonesiain, sanad-sanad ulama Indonesia. Sahabat yang melakukan Allah, Al Imam Al Bukhari menulis al fahmu fil ilm, pemahaman fil ilmi. Apa itu ilmu? Al-ilmu yang idraku syai' ala ma huwa ala ma kana alaihi, ya. Mengetahui sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya, itu disebut ilmu, ya. Maka salah satu cara mencapai ilmu itu, jika dia ilmunya ilmu hadis, ilmu riwayah, mesti dengan sama atau qira'ah atau ijazah, harus mendengar atau membaca di hadapan guru seperti tadi, itu namanya qira'ah. Nanti saya minta satu hadis saya yang baca, ya, supaya dapat metode yang pertama insyaallah. Dalam ilmu hadis, al-ilmu an taqula haddatsana haddatsana, begitu kata Imam Syafi'i. Dalam tradisi ahli hadis yang disebut ilmu itu ketika kamu mengatakan kami mendengar dari guru kami, maka menyebut guru itu sunnah.
yang mengatakan tidak usah berguru itu ahlul bid'ah. Man ahlul bid'ah? Man qala anna ittikhazul ilma lil masyayikh mamnu'. Ya. Orang yang bilang enggak usah ngaji ke guru, langsung aja ke kitab dan sunnah, itu ahlul bid'ah. Karena apa? Karena Imam Bukhari untuk mengumpulkan hadis-hadis ini berguru kepada 1700 orang. Man nahnu? Kita siapa? Alhamdulillah, beberapa waktu lalu, belum sampai sebulan, Allah izinkan kami untuk ziarah ke makam Imam Al-Bukhari. Kita hitung dari kota Bukhara pakai GPS. Boleh enggak Ustaz pakai GPS? Jais. Kita hitung dari GPS sampai ke Mekah itu sekitar 4000-an kilo. 4000-an kilo pakai onta, enggak pakai motor, enggak pakai mobil, enggak pakai Gojek, enggak pakai Grab. Antum bisa bayangkan. Maka beliau mengabadikan kisahnya berjalan naik onta dari Bukhara sampai ke Mekah menjadi satu bab, satu hadis, ya, bukan satu bab, satu hadis di permulaan kitab Innamal A'malu Bin Niyat. Itu dikenal. Siapa gurunya di situ? Gurunya termasuk guru tertua bernama Al-Humaidi. Al-Humaidi Abdullah bin Zubair wa tilmizu Syafi'i, murid Imam Syafi'i. Tapi beliau juga berguru kepada Imam Sufyan, gurunya Imam Syafi'i. Maka kemudian hadisnya tidak menyebutkan nama Syafi'i, tapi menyebutkan nama Sufyan Ibn Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Dalam hal ini, istahyu min ha'ula, malulah kepada mereka, mereka masih berguru. Padahal Imam Bukhari sudah dapat hadis itu di Bukhara. Kenapa masih mengulang hadis itu lagi ketika di Mekah? Berarti tikraru riwayat sunnah, mengulang-ulang mendengar satu hadis dari banyak guru itu sunnah. Jadi nanti jangan bilang, ah gue udah dengar gitu, saya udah dengar, aneh udah dengar, enggak, jangan bilang gitu. Justru mendengar berulang-ulang itu sunnah. Imam Bukhari mendengar hadis ini berulang-ulang dan kemudian diabadikan dalam kitabnya, bab kitab Badil Wahyi, hadis pertama, innamal a'malu bin niat. Beliau katakan, saya dapatkan hadis ini dari Humaidi, dari Sufyan, dari Yahya, dari Muhammad Ibrahim At-Taimi, dari Alqamah, dari Umar, dari Umar, dari Nabi SAW. Ini disebut jalur keilmuan. Maka yang disebut berguru bersanad itu bukan saya mengatakan hadis nomor sekian, itu bukan berguru. Itu bagus, pinter, orang cerdas, hafal nomornya. Tapi berguru itu kitab saya dan kitab Ustaz Zul Hendri enggak punya nomor. Yang punya nomor kitabnya bid'ah enggak, Ustaz? Bid'ah. Enggak ya. Nah, kitab kita enggak ada nomornya. Coba lihat, antum punya nomor enggak? Maka menghafalkan nomor tidak sunnah meskipun bagus. Bagus ya, ada ustaz di antara ustaz-ustaz kita yang hafal, wah dahsyat. Ya, subhanallah, kita katakan begitu. Tetapi al-aula an tahfazul mutun. Yang penting itu hafal matannya, mengerti isi. Baik. Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Ali, meriwayatkan kepada kami Imam Ali. Ali siapa ini? Ali bin Abi Thalib bukan? Bukan ya? Enggak ketemu sama Ali bin Abi Thalib. Ini Ali siapa nih? Ali ibn Al-Madini. Imam Bukhari curhat. Apa kata beliau? Mastaskhartu nafsi illa ala Ali ibn Al-Madini. Aku tidak pernah melihat diriku kecil, bodoh, menjadi bloon kecuali depan Ibnu Ali, Ali ibn Al-Madini. Enggak pernah. Tidak pernah merasa bodoh kecuali dapat Imam Ali. Nah, sahabat dimuliakan Allah. Apa kelebihan Ali ibn al-Madini? Jazakallah, atarallahu rohak. Semoga rohaninya diharumkan oleh Allah. Amin. Ini bukan bid'ah ya. Ini bukan kemenyan Arab, bukan begitu. Dan tidak ada dalil yang mengatakan bahwa menyan atau kasturi atau wewangian itu makanannya jin. Enggak ada. Makanan jin apa? Tulang.
ya, maka yang meyakini bahwa asap ini adalah makanan jin itu ahlul khurafat, ya, jinolog, ahlul khurafat, hati-hati, ya, nggak ada satupun dalil, coba tanya ke mereka semua, ya. Tapi warna tertentu disukai oleh malaikat, warna tertentu disukai oleh jin, betul, ya. Begitu juga antum suka warna tertentu kan? Ya. Taib, na'ud ilal hadis. Ali ibnul Madini. Ali ibnul Madini wafatnya diperkirakan tahun 234, ada yang mengatakan 233, ada yang mengatakan 235. Nah, saya cenderung mengatakan 234, ya. Ali ibnul Madini, kenapa dikatakan oleh Bukhari saya tidak merasa bodoh kesulitan Imam Ali? Sebabnya cuma satu. Imam Ahmad, pernah dengar Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali? Imam Ahmad bin Hanbal sebelum ketemu Imam Syafi'i itu tidak bisa membedakan hadis dan hadis mansukh. Tidak bisa membedakan am dan khas, hadis umum dan hadis khusus. Hadis yang berlaku mana yang tidak berlaku. Dulu mutlak muqayyad, enggak pernah bisa. Maka Imam Ahmad sering tawakuf. Apa arti tawakuf? Ya, abstain, no comment, ya. Bingung. Oh, ini hadisnya mengatakan boleh, yang ini mengatakan tidak boleh. Contohnya ada hadis Nabi SAW jika makan makanan yang dibakar maka boleh berwudu. Tapi ketemu lagi hadis Nabi kalau makan tidak berwudu. Maka Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal tawakuf, beliau tawakuf hatta iltaqa bi imamin Asy-Syafi'i, sampai beliau ketemu Imam Syafi'i. Baru diajarkan oleh Imam Syafi'i, cuma beberapa waktu langsung faham, langsung jadi mujtahid mutlak. Antum ngaji berapa tahun juga belum jadi mujtahid, ya? Masih mukhalid. Imam Ahmad sudah hafal sejuta hadis, ketemu Imam Syafi'i cuma dibantuin, ini hadisnya mutlak, ini muqayyad, ini am, ini khas, selesai, sudah jadi mujtahid. Tapi hafal, bukan hafal arba'in 42, ini baru disebut imam sunnah, baru disebut ustadz sunnah. Hafal hadis cuma 42, kapan disebut ustadz sunnah, ya? Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu kepada ulama salafus saleh. Jual-jual nama salaf tapi jauh dari ulama salaf. Imam Ali Al-Madini, beliau ini hafalannya tidak sebanyak Imam Ahmad. Tapi Imam Ali Al-Madini ketika ketemu hadis yang kontroversial, hadis yang mengatakan misalnya khaliful musyrikin, bedalah kamu dengan orang-orang musyrik, potonglah kumismu, panjangkan jenggotmu, ya, karena ada hadis begitu. Di hadis yang berikut enggak ada khaliful musyrikinnya, langsung potong jenggotmu, ya, panjangkan jenggotmu, potong kumismu. Imam Ali Al-Madini langsung faham apa makna hadisnya. Sedangkan Imam Ahmad, jangankan hadis itu, beliau mengatakan la akul bittikh, saya tidak mau makan semangka. Kenapa? Li'anni la arif, la adri, saya enggak tahu Nabi itu makan dari pangkalnya apa dari ujungnya, dari samping. Jadi saking beliau tawakuf dan hati-hatinya, itu Imam Ahmad. Lain dengan Ali Al-Madini. Nah, ini perbedaan antara dua imam itu. Oleh karena itu, Imam Bukhari walaupun hafalannya lebih banyak dari Imam Ali Al-Madini, tapi ketemu gurunya ini langsung menjadi, ya, tiba-tiba jadi blow on gitu. Ah, murid itu akan menjadi pintar jika dia merasa bodoh di hadapan gurunya. Bukankah air itu akan bisa diisi jika tutupannya dibuka? Jika gelas itu dibuka, tekonya dibuka, baru bisa diisi. Kalau udah ada isinya, banyak tumpahnya atau banyak masuknya? Maka kalau di hadapan para ustadz, para masyayikh, udah buang pinternya dulu, buang gelarnya dulu, ya, buang hafalannya dulu deh, buang pemahaman dulu, taruh sebentar, ya, taruh di saku bentar, nanti pemahaman yang kita terima akan utuh, insya Allah. Ini Ali Al-Madini. Ali Al-Madini, apa yang unik, beliau berguru ke Imam Sufyan. Berarti Ali Al-Madini ini berguru juga kepada guru Imam Syafi'i. Apa yang unik, Sufyan kalau bingung satu riwayat nanya ke Imam Ali Al-Madini. Guru nanya ke murid, itu sunnah, ya, itu sunnah salafus salam. Jangan gengsi, jangan gengsi, ya, nggak perlu malu. Nah, ini
Maka Imam Sufyan dikatakan yalumunani, mereka mengejekku, mereka mempergunjingkanku. Kenapa? Li'anni ujalisu Aliya ibn al-Madini, aku duduk ngaji kepada Ali ibn al-Madini. Kok bisa? Kan Ali muridnya. Betul, Ali ibn al-Madini meriwayatkan hadis dari Sufyan, tapi Sufyan belajar makna hadis kepada Ali. Bisa terjadi begitu? Ini disebut dengan mudabbaj. Apa arti mudabbaj? Guru ngambil ke murid, murid ngambil ke guru. Maka si guru adalah murid, si murid adalah guru. Dan kami melakukan itu. Saya dengan guru saya, ahli hikam, Syekh Nu'man Bashir, Asy-Syafi'i, Al-Asy'ari, Al-Faqih, beliau, saya ambil dari beliau hikam, beliau ngambil kepada saya talqin zikir. Itu biasa. Saya punya guru Syekh Rizwan, saya ngambil kepadanya Naqsyabandiyah, beliau ngambil kepada saya Syaziliyah. Guru saya Abuya Kasril, dulu saya ngambil ke beliau Naqsyabandi, beliau pernah ngambil kepada saya Dalailul Khairat Kitab Salawat. Itu biasa. Itu biasa, ya. Maka silakan nanti para ustaz buat majelis-majelis barter ilmu, ya. Tafadhol, ya. Silakan dibuat. Dan itu para jamaah akan heran, ya. Ustaz kita kok low profile semua, ya. Nah, semoga ini tambah banyak. Kalau ini tambah banyak, nurut tawadhu' yatala'ala min wajhi. Nur ketawaduan itu memancar dari wajahnya, insyaAllah. Baik, ini Sufyan ibn Uyainah. Ada Sufyan ibn Uyainah, ada Sufyan As-Sauri. Ini Sufyan siapa? Sufyan ibn Uyainah, wafat tahun 198 Hijriah. Qala, qala li ibnu Abi Najih an Mujahid. Nah, ini agak muskil riwayatnya. Berkata kepadaku ibnu Abi Najih. Siapa ibnu Abi Najih? Al-Imam Ibn Abi Najih itu imamul hadis, tapi akidahnya sedikit bermasalah. Yuttaham bi annahu qadri. Ya, yuttaham, dia dituduh berakidah qadariyah. Apa arti qadariyah? Bukan qadiriyah. Qadiriyah itu nama tarekat, tarekat Abdul Qadir Jilani. Kalau qadariyah, al-qawmul ladhina yaquluna la qadar, kelompok yang mengatakan bahwa tidak ada takdir. Nah, beliau dituduh. Kenapa? Ngajinya kepada Imamul Qadariyah, namanya Amr ibn Ubaid. Beliau pernah semajlis. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang yang ikut majlis fulan, akidahnya ikut si fulan? Belum tentu. Maka fi hadhihi al-lailah, pada malam ini saya nyatakan bahwa Ibnu Abi Najih bari'un an aqidati Amr ibn Ubaid. Beliau cuma belajar jadal, cara berdebat kepada Amr, tapi tidak mengambil akidahnya. Seandainya pun iya, maka di sini ada kaidah riwayah an ahli bid'ah, meriwayatkan dari ustaz ahli syubhat. Gimana ustaz hukumnya? Piyesan. Kan kita-kita ini disebut ustaz ahli syubhat, mulai dari ujung sono sampai ujung sono tuh ustaz ahli syubhat semua ini, ya. Ya, kita ridho disebut begitu, ya. Enggak apa-apalah, ya. Yang nyebut kita syubhat kan dia lebih syubhat dari kita, ya. Maka di sini muncul kaidah riwayatul mubtadi' maqbulah bi syartin, ya. Riwayat ahli bid'ah diterima lewat ustaz syubhat, diterima. Antum boleh ngaji ke ustaz syubhat dengan syarat, dengan syarat yang syubhat kita apa sono. Wallahu alam, ya. Dengan syarat apa? Alla yarwiya fima tata'allaq bi bid'atihi, tidak meruatkan hal-hal yang berkaitan dengan bid'ahnya. Artinya kalau dia meruatkan yang berkaitan dengan bid'ahnya, yang sur bid'atahu, dia membantu menyebarkan bid'ahnya. Maka hati-hati di situ, ya. Itu sebabnya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada rawi syi'i. Nanti kita akan bahas, ya Ustaz, ya, asy'iah wa dhalalatu. Syi'ah dan penyimpangan-penyimpangannya. Nanti kita lihat apa mi'yar kaidah-kaidahnya. Lalu Indonesia sudah sampai di taraf mana? Ya, insyaallah hari apa itu Ustaz Al-Nuf? Ahad subuh insyaallah, ya.
Kok Ustaz Alnof bahasnya yang genit-genit gitu Ustaz? Ini cari masalah. Cari masalah. Semoga Allah jaga kita, amin. Berarti boleh muridkan dari ahli bid'ah? Boleh berguru ke Ustaz ahli syubhat? Yang penting dia tidak mengajarkan kesyubhatannya. Namun ingat, asyubhah di sini hanya berkaitan dengan bab akidah. Kalau fikih beda bukan berarti syubhah. Oleh orang yang tidak faham, jingkrang sama enggak jingkrang disebut syubhat. Jenggot enggak jenggot disebut syubhat. Enggak, itu enggak masuk, itu fikih. Itu ikhtilaful fiqhiyah. Serban enggak masuk syubhat. Ya, tasbih pakai subhah enggak pakai subhah itu enggak masuk. Nah, orang-orang yang tidak bisa membedakan antara furu' dengan usul, perkara fikih dengan perkara yang tidak fikih, nah ini kita agak susah ngobrol sama mereka. Enggak bisa ngobrol sama mereka. Kita bawa tasbih aja langsung disebut ahli bid'ah. Siapa ustaz yang bawa tasbih di sini? Banyak ada satu. Udah banyak ya. Wah, masyaallah. Periksa semua kena. Kayak keluar nih Ustaz ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. An Mujahid, dari Imam Mujahid. Mujahid ini sezaman dengan Umar bin Abdul Aziz, wafat tahun 101 Hijriah. Kalau Ibnu Abi Najih sekitar 146, ya. Sekitar itu. 4 tahun sebelum Imam Abu Hanifah. Mujahid mengatakan qara'tu ala Ibn Abbas 30 marrah, 30 khatmah. Tapi ada riwayat kedua, 3 khatamat. Saya enggak tahu mana yang sahih ya. Di situ saya juga tawakuf. Saya membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya kepada Ibn Abbas, kata Mujahid, 30 khatam. Di riwayat kedua, 3 kali khatam. Wallahu alam mana yang benar ya. Lalu beliau mengatakan, tidaklah aku sampai di satu ayat illa wasa'altu ma'naha tafsirha. Kalau ada satu ayat yang muskil, beliau langsung nanya, apa makna ayat ini, apa makna ayat ini. Oleh karena itu Imam Syu'bah mengatakan, khuzut tafsir an Mujahid, ambillah ilmu tafsir dari Imam Mujahid. Sampai hari ini kitab tafsir Mujahid ada ya, silakan dicari. Ada kitab, mohon maaf, Tanwirul Mikbas, tafsir mengenai tafsir riwayat-riwayat yang ada dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi sayang pas kita cek rawinya Ibn Sa'ib Al-Kalbi dan dia muttaham bil kizib. Dia tertuduh berdusta. Maka tafsir Ibn Abbas dalam kitab Tanwirul Mikbas itu, meskipun Al-Baihaqi mengatakan natasahal fima rawahu Ibn Sa'ib Al-Kalbi, kita boleh tidak terlalu ketat dalam riwayat tafsir Ibnu Sa'ib, namun riwayat itu rata-rata dhaif. Yang sahih itu riwayat-riwayat Mujahid dari Ibnu Abbas, gitu ya. Siapa yang jurusan tafsir silakan dicari nanti. Wa qala sahibtu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ibnu Umar disebut dengan Abdullah ya, dia salah satu dari Abadillah Al-Arba'ah, ada 4 Abdullah, salah satunya beliau. Ilal Madinah. Nah, coba lihat. Jadi Mujahid itu gurunya enggak hanya Ibnu Abbas, dia juga berguru ke Ibnu Umar. Itu guru banyak. Dan Ibnu Abbas beda mazhab dengan Ibnu Umar dalam fikih. Fikihnya jauh sekali bedanya. Berarti ini mereka sebenarnya Ustaz Subhan dan Ustaz Subhan juga ya. Tapi mereka tidak pernah mengatakan Ibnu Abbas ahlu syubhat, enggak pernah bilang gitu. Falam asma'hu yuhaddisu an Rasulillah. Aku tidak mendengar beliau meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sejauh perjalanan itu. Enggak ada. Illa hadisan wahidan, kecuali satu hadis. Ibnu Umar disebut dengan zillu Rasulillah. Bayang-bayang Rasulullah. Kalau orang mau lihat Nabi buat apa, tinggal lihat Umar itu hari ini buat apa. Maka di hari itu kita akan mengumpulkan sekian sunnah. Jadi cukup hasbuka antara Ibnu Umar tara bizalika fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup kamu melihat perbuatan Sayyidina Ibnu Umar, kamu telah melihat perbuatan Nabi. Ibnu Umar jalannya pun meniru Nabi.
Cara makannya niru Nabi, cara minumnya niru Nabi. Seandainya Ibnu Ibn hidup hari ini, kita akan melihat gerakan-gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Umar ini saking hati-hatinya meriwayatkan suatu riwayat dari Rasulullah, selama perjalanan beliau jarang menyebut haddatsana Rasulullah, sami'tu Rasulullah, ra'aitu Rasulullah, jarang. Jarang sekali, saking hati-hati. Tapi hari ini kayaknya sunnah itu betul diobrang ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wah, gitu ya. Gimana, Ustaz? Jadi merek baju. Jadi merek baju. Maka kami, kita-kita para ustaz ini yang setiap hari ngaji hadis, tidak berani melabel diri sebagai ustaz sunnah. Kami takut, takut enggak pantas. Kalau ada orang yang berani, tafadhal ya. Kita enggak larang. Cuma kalau kami, saya alhamdulillah diizinkan Allah belajar dan mengajarkan hadis 15 tahun ini alhamdulillah, di luar saya ngikut gerakan-gerakan yang di luar itu ya. Mulai ngaji kepada Syekh Ali Mustafa Ya'qub, kemudian ngaji kepada masyaikh-masyaikh lain, sampai sekarang baru 15 tahun. Tentu ada yang lebih dari itu. Dan kami tidak pantas disebut Ustaz Sunnah. Ya. Qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiya bijummarin faqala inna minasyajari syajaratun inna minasyajari syajaratan masaluha kamasalil muslim. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu metode terbiah an-nabawiyah, metode pendidikan kenabian itu tidak hanya memberikan penjelasan, sesekali memberikan pertanyaan. Nah, ini beberapa ustaz ini kan kalau pertama datang langsung ngasih pertanyaan. Siapa yang bisa jawab saya kasih. Nah, itu metode terbiah nabawiyah ya. Terbiah nabawiyah min manahij an-nabawi fi terbiah ayas al-syekh ila talamizihi. Di antara cara ngajarnya Nabi kepada murid, guru memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya. Baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada inna minasyajari syajaratan. Ada beberapa pohon, ada satu pohon perumpamaannya seperti muslim yang ideal, itu al-muslim pakai alif lam. Itu muslim yang ideal. Artinya muslim bukan sempurna. Muslim sempurna tidak ada. Fa'aradtu an aqula hiya an-nakhlah. Lalu Ibnu Umar mengatakan, saya rasa pohon yang seperti muslim itu adalah pohon kurma. Apa bedanya pohon kurma dengan pohon lain? Pohon kurma itu di kita mirip kayak kelapa. Coba kelapa. Kelapa daunnya ada manfaatnya enggak? Ya, buat apa? Ketupat. Buahnya ada manfaatnya? Buahnya kalau udah selesai itu apa namanya? Tempurungnya, terus yang kulit-kulitnya itu ada manfaatnya? Semuanya ada manfaatnya? Pohonnya kalau ditebang ada manfaatnya? Semuanya ada manfaatnya. Al-Muslim mulai dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya ada manfaatnya. Mulai dari kaulnya, perkataannya, perbuatannya, dari subuh sampai isya, bahkan tidurnya pun bermanfaat. Itulah Muslim. Maka Ibn Umar mengatakan, saya rasa itu pohon nakhlah. Fa iza ana asghurul qom. Tapi saya adalah anak yang paling kecil, oleh karena itu saya tidak jawab. Kan di situ ada abahnya, bapaknya siapa? Umar. Sahabat yang melakukan Allah. Di riwayat lain, sebelum riwayat ini kayaknya ada ya, bahwa Umar mengatakan, coba kalau kamu mengatakannya di hadapan Rasulullah, tentu aku lebih menyukainya. Begitu kata Umar. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa terkadang anak muda lebih faham daripada yang tua. Kadang-kadang orang yang baru ngaji pemahamannya lebih jauh mendalam daripada orang yang sudah lama ngaji. Benar gak? Kenapa kok bisa begitu? Karena yang baru ngaji dia rajin. Kalau yang udah lama ngaji sesekali ngaji. Lama ngajinya, udah 15 tahun ngajinya, tapi sekali seminggu, sekali sepekan ya. Kadang datang, kadang gak datang. Benar gak? Orang yang baru ngaji setahun
setiap hari baru bangun langsung dihadapkan sama kitab gundul. Mau tidur lagi, kitab gundul lagi. Ya. Awalnya kitab dia baca, lama-lama kitab baca dia. Wajar, setahun langsung melewati ilmu orang yang sudah belajar 15 tahun. Inilah Ibnu Umar. Jadi Bapak Suramakallah, Ikhwan Akhwatfillah, jangan-jangan kawan kita, adik kelas kita, bahkan anak kita lebih alim dari kita. Siapa tahu, ya. Maka jangan pernah. Nah ini sebenarnya pengantar Imam Bukhari untuk masuk ke cerita Nabi Khidir alaihissalam. Ini pengantarnya. Siapa tahu yang gak seterkenal kamu lebih alim dari kamu. Yang gak seterkenal Nabi Musa lebih alim dari Nabi Musa. Itu maksudnya. Kita masuk lanjut. Fadhal. Untuk hadis berikutnya langsung kita serahkan kepada Syarazi. Loh, langsung saya. Waktunya terantum semua. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. بسنادنا المتصل للإمام الحافظ أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري قال باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال سيدنا عمر تفقهوا قبل أن تسودوا باب اغتباط معنى اغتباط غبطة برد غبطة حسد إري tapi اغتباط إري positif. Ada iri, iri negatif. Iri negatif disebut hasad. Min syarri hasidin idha hasad. Hasad itu terjemahannya dalam kitab Ihya Ulumuddin, izalatun ni'mah, al-hirsu ala izalatin ni'mah ala akhikal muslim atau alin mul'am alaih, ya. Kamu senang nikmat itu hilang dari saudaramu sesama muslim. Berarti selain non muslim boleh? Boleh. Tapi sebab basyariah beda lagi nanti, ya. Bab kemanusiaan nanti beda lagi. Misalnya teman kita dapat musibah, kita senang habisin tuh gajimu gitu, ya. Pernah gitu enggak? Nah, kalau pernah begitu berarti itu hasad, bukan ghibtah. Apa bedanya dengan ghibtah? Saya lihat ada teman saya dapat guru baru. Saya berpikir, ya Allah, semoga saya bisa dapat guru baru juga seperti dia. Maka disebut dengan ghibtah. Beda dengan hasad? Beda, ya. Waqala Sayyidina Umar, tafaqqahu. Belajar fiqihlah kamu. Itu terjemahan harfiahnya. Tapi ketika di zaman itu, orang berbicara tafaqqahu, itu semua ilmu. Sebelumnya ada hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Masih ingat pekan lalu, ya? Ya, siapa yang Allah inginkan dapat kefaqihan dalam agama, inginkan kebaikan, Allah faqihkan dia dalam persoalan agama. Maka al-fiqhu fid din, kata Imam Ghazali dalam Muqaddimatul Ihya, itu semua ilmu. Al-ilmu an ahkami syar'iyyah zahiraha, begitu juga ilmu aqidah, juga ilmu al-qulub, ilmu akhlak, ilmu qalbu. Jadi semuanya, semuanya. Maka dulu kalau disebut fuqaha usaba'ah, imam fuqaha yang tujuh di Madinah itu mengerti semua ilmu ini. Sedangkan sekarang kalau kita sebut ahli fiqih, itu ustadz yang ahli membid'ahkan orang, ustadz yang ahli mengatakan ini sah, ini batal, ya. Tapi kita bedakan, ini ustadz ahli akidah, ini ustadz ahli tasawuf, ini ustadz ahli akhlak, ini ustadz ruqyah. Kita bedakan. Kalau dulu satu paket. Maka al-faqih dulu, siapa yang faham ad-din kullu. Kenapa? Ad-din dalam hadis kedua dalam Arba'in, itu ada dalam riwayat Imam Muslim hadis pertama, Jibril bertanya mengenai al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Masih ingat? Lalu kemudian Nabi mengatakan zalika Jibril ya'tikum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril datang kepada kamu mengajarkan dinmu. Maka din itu ada tiga. Al-Islam, fiqih, hukum. Yang kedua, al-Iman. Al-Iman berarti ilmu akidah. Yang ketiga, al-Ihsan, ilmu tazkiyatun nufus, ilmu tasawuf. Sekarang kan dibenturkan, tasawuf beda dengan tazkiyatun nufus. Sama, ya. Bedanya yang make aja yang beda. Tafaqqahu qabla an
tusawwadu. Tusawwadu berarti kamu menjadi orang besar. Kamu menjadi sayyid. Kamu dituankan, itu artinya tusawwadu. Kamu sudah dianggap sayyid. Sudah dianggap tuan guru. Ya, disebut dengan tusawwadu. Ini mohon maaf. Beberapa ustaz itu gengsi mau ikut kaudaurah. Kenapa? Jamaahnya ikut ngaji di situ. Itu yang disebut tusawwadu. Ngajilah kamu sebelum kamu betul-betul terkenal sebagai tuan guru. Ya. Itu maknanya ya, lebih kurang. Wabili qala haddatsana al-Humaidi. Nanti kita bacakan kenapa kita sebut wabihi ilahi qala dengan sanad ini yang bersambung ke Imam Bukhari. Imam Bukhari berkata, sanadnya ada di sini ya. Di copy banyak enggak Ustaz? Ada. Copy banyak ya. Oke. Okay. Ini nama saya disebut muhaddis sufi ya. Serem amat Ustaz. Saya belum jadi sufi Ustaz. Doa. Cuma pencinta sufi ya. Doa. Semoga ini doa dengan kebaikan. Amin. Baik. Haddatsana qala haddatsana al-Humaidi. Berkata menyampaikan kepada kami Imam Humaidi yang tadi saya cerita. Imam Bukhari datang dari Uzbek sekedar mendengarkan innamal a'malu binniyat dari Imam Humaidi. Di mana Humaidi? Nama aslinya Abdullah bin Zubair Al-Makki. Berarti orang mana? Orang Mekah. Wafat tahun 219 Hijriah. Wafatnya setahun setelah Al-Ma'mun wafat, Khalifah Bani Abbasiyah. Di saat itu Baghdad sedang ramai. Ramai bahwa Khilafah Islamiyah lagi dikuasai oleh Mu'tazilah. Maka Khilafah Islamiyah bukanlah maksumah. Nanti kita akan bahas sendiri. Apa itu khilafah dalam sunnah? Bahwa kata khilafah tidak jaminan kemaksuman, kebenaran. Ya? Khilafah itu cuma usaha untuk mendekat kepada kitab dan sunnah. Bukan jaminan. Ya? Al-Humaidi untungnya enggak tinggal di Baghdad. Tinggalnya di mana? Di Mekah. Di Mekah tidak ada pengaruh Mu'tazilah sama sekali. Enggak kena sama sekali. Qala haddatsana Sufyan. Berkata kepada kami Sufyan. Tadi kita sudah bahas Sufyan siapa itu? Guru Imam Syafi'i. Imam Sufyan yang tadi wafat 198 Hijriah, beliau orang Kufah, maka disebut Sufyan bin Uyainah Al-Kufi. Beliau disebut dari Bani Hilal, maka disebut Al-Hilali. Imam Sufyan ini intaqala min Kufa ila Makkah, ya. Pindah dari Kufah lalu tinggal di Mekah, menjadi orang Mekah. Nah, tinggal di Mekah itu berat ya. Yang sanggup itu cuma beberapa tabi'in dan sahabat. Ibnu Umar jika menginap di Mekah, maka beliau nginapnya tidak di Tower Zamzam. Tahu enggak tuh? Depan Masjidil Haram enggak? Dia cari mana batas haram. Batas haram yang kita sebut Ji'ranah. Itu beliau cari tempat di belakang Ji'ranah kira-kira berapa puluh meter lalu dibuat kemah di situ dan dia nginap di situ. Ketika ditanya, "Lima, kenapa Anda tidak tinggal di depan Masjidil Haram? Ini sekarang kan jamaah karena sudah bayar ngamuk-ngamuk sama mutawif, sama ustaz. Kenapa? Hotelnya agak sedikit jauh dari Tower Zamzam, ya. Padahal aku udah bayar." Kata si jamaah ini, jamaah enggak ngerti rahasianya ya. Bahwa jauh dari haram itu sebenarnya lebih baik bagi kita-kita ini. Iya, coba antum baru nyampe di haram langsung selfie. Mana ada begitu? Enggak ada begitu. Itu udah ciri-ciri umrohnya enggak makbul. Wallahi. Ya. Kalau mau selfie, selesain dulu. Apalagi di sono matanya cuci mata terus. Wih, orang Turki bening-bening. Orang tawaf lah nyikut, ya. Apa maksudnya nyikut akhwat-akhwat di sono ya? Udah enggak benar niatnya. Orang kotor di tempat suci, bayangkan betapa baunya itu. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan, seandainya dosa itu adalah bangkai yang bau, dia akan tercium oleh ahli-ahli kasyaf. Orang-orang yang kalbunya sensitif.
Ini yang terjadi pada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman ketika di rumahnya didatangi oleh sahabat Nabi yang habis cuci mata di pasar. Apa kata Utsman? Ra'aitu fi wajhika asar az-zina. Aku melihat di wajahmu ada bekas-bekas zina. Marah sahabat ini mengatakan, hal unzila ba'da Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah masih ada wahyu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Utsman? Lah. Itu hanya firasat. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ittaqu firasatal mu'min, hati-hati firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah, dia memandang bukan dengan mata ini, tapi dia memandang dengan cahaya iman, cahaya kalbu. Maka saya takut kalau ketemu ahli kalbu, nanti dibuka semua aib kita, ya. Benar enggak, Ustaz? Dan ternyata Ustaz itu paling banyak sandiwaranya, ya. Ini Sufyan. Ya. Sufyan karena dia pernah belajar kepada ulama-ulama yang mewarisi ilmu-ilmunya para sahabat yang tinggal di Mekah, maka beliau berani tinggal di Mekah. Itu pun tinggalnya enggak di haram, ya. Ada riwayat begitu. Wallahu a'lam. Haddatsani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma haddatsanahu Zuhri. Nah, maksudnya menceritakan kepada kami Ismail bin Khalid dengan lafaz yang berbeda dengan lafaz Imam Zuhri. Qala sami'tu Qais ibn Abi Hazim. Aku mendengar bahwa Qais ibn Abi Hazim berkata, sami'tu Abdullah ibn Mas'ud. Qais ibn Abi Hazim ini ceritanya juga menyedihkan, ya. Qais ibn Abi Hazim ini sezaman dengan Uwais al-Qarni. Tahu Uwais al-Qarni? Bukan Iko Uwais. Uwais al-Qarni. Ini sahabat sebenarnya, dia disebut dengan Mukhadramin. Mukhadramin, iman di zaman Nabi tapi tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin beberapa ustaz kita sudah mensyarahnya. Apa yang menyedihkan dari Qais? Qais itu tahun ke-10 dan 11 itu melakukan perjalanan mulai dari sebelum bulan Rabiul Awal, bulan Safar, kayak bulan ini, itu melakukan perjalanan dari kampungnya hendak menuju ke Madinah. Tapi di tengah perjalanan dia dengar kabar tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah mangkat. Nabi telah wafat. Padahal dia ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau yaghtanim bil waqt. Beliau kemudian memanfaatkan waktu itu ketika di Madinah beliau berguru kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat kibar. Oleh karena itu Qais bin Abi Hazim adalah salah satu tabi'in Mukhadramin yang levelnya hampir sama dengan Uwais al-Qarni. Kira-kira gimana? Kita punya guru, kita udah lama mau ngaji, tapi tiba-tiba di perjalanan beliau wafat. Antum nangis gak tuh? Betapa nangisnya, betapa kuat. Waktu guru kami wafat Syekh Ali Mustafa Yaqub, setahun saya ingat beliau selalu nangis. Setahun, setiap ingat beliau langsung nangis. Kenapa? Seakan-akan beliau masih duduk di depan ngajarin kita. Haddatsana Rasulullah SAW, haddatsana fulan. Dan itu terasa indah. Apalagi orang ini udah melakukan perjalanan tidak bertemu. Maka dari sini sunnah melakukan rihlah perjalanan mengejar guru. Ini gurunya yang datang mulu, ya. Maka antum makruh bawa ustadz ahli hadis ngajar di rumah, itu makruh. Walaupun boleh, walaupun mentang-mentang punya duit boleh, silakan. Tapi itu makruh. Imam Bukhari, orang Bukhara, tapi wafatnya di Samarkand. Kenapa? Karena kerajaan yang ada di Uzbek, yang ada di Bukhara, mengancam beliau karena tidak mau ngajar di istana. Apa kata Imam Bukhari? Jika anakmu, keluargamu, wahai raja, ingin ngaji hadis, datanglah ke masjidku. Seperti aku datang kepada guru-guruku. Marah, tersinggung. Namanya Sultan Ahmad ibn Khalid. Karena dia tersinggung, maka Imam Bukhari dikejar oleh Al-Gojo-Al-Gojo, pembunuh-pembunuh bayaran. Larilah beliau malam itu ke kota Samarkand. Dan itu jauh sekali, sangat jauh. Di hari ketiga beliau udah capek lari-lari-lari berdoa, ya Rab ikhbitni, tolong jemput nyawaku. Maka dikuburkan beliau di kota Samarkand, bukan di Bukhara.
Nah, ini dalil boleh minta mati kalau sudah dijamin masuk surga, ya. Qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud. Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, beliau temannya Abu Bakar, temannya Umar, temannya Utsman, tapi beda faham dengan Utsman dalam bab tentang mushaf Quran. Beliau wafat sekitar tahun 33 Hijriah. Di saat itu Utsman sudah membuat 6 eksemplar Al-Quran mushaf Utsmani yang dipimpin oleh Khalid Zaid ibn Sabit. Lalu ada orang mengatakan, Ibn Mas'ud, kenapa Anda masih membaca mushafmu? Kok enggak pakai mushaf Zaid? Mushaf pemerintah. Nah, ini dalil bahwa boleh punya mazhab sendiri yang beda sama pemerintah, tapi enggak boleh berontak. Haram hukumnya berontak. Ibn Mas'ud bilang apa? Masa saya harus membaca Quran yang diriwayatkan oleh bocah yang waktu saya sudah hafal Quran, dia masih main gundu, ya? Masih main layang-layangan. Kira-kira begitu, diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar ibn Abi Daud dalam kitab Al-Masahif. Masa saya harus membaca Quran yang Quran itu diriwayatkan oleh anak kecil? Dalam ilmu hadis disebut riwayatnya pendek, nazil. Riwayat saya panjang, riwayatnya ali, ya. Riwayatnya dekat kepada Rasulullah. Apa kata beliau? Fa inni talaqaitu min fammi Rasulillahi 70 suratan min Al-Qur'an. Aku mendengar langsung dari Rasulullah 70 surat dari Quran. 70 menunjukkan banyak, maksudnya Quran semua. Tayib. Apa kata Ibnu Mas'ud? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi isnatain. Tidak boleh hasad kecuali dua hal. Rajulun atahu Allahu malan. Pertama, dua kelompok, ya. Jadi saya bolehkah iri kepada antum? Antum punya istri cantik, saya enggak boleh iri. Ya, antum punya mobil baru, saya enggak boleh iri. Punya rumah baru, enggak boleh iri. Sama, punya istri baru enggak boleh iri, ya. Yang boleh iri yang mana? Seseorang diberi harta, fasallata ala halakatih. Lalu dia menginfakkannya, menghabiskannya fil haq, dalam jalan kebenaran. Itu al-haq. Gimana? Udah begitu belum? Ya, kalau ya kita iri semua sama antum, ya. Wa rajulun, seseorang atahu Allahul hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang diberi Allah ilmu lalu dia amalkan, yaqdi artinya mengamalkan, lalu mengajarkannya. Berarti kita tidak perlu iri dengan orang yang mengajarkan tidak mengamalkan. Tapi kita wajib iri kepada orang yang mengajarkan ilmu setelah mengamalkannya. Nah, sahabat yang melakukan Allah, maka di malam ini kita ngajak, wahai orang yang kaya, tidak sempat ngaji seperti para ustaz, coba saingin ustaz dengan berinfak. Wahai para ahli ilmu, jangan mau kalah sama orang kaya, amalkan ilmumu, lalu ajarkan ilmumu. Nanti kita akan pacu-pacu di surga, ya. Musabaqah. Ini yang disebut fastabiqul khairat. Jangan nunggu tua. Bab ma zukira fi zihabi Sayyidina Musa alaihi salam fil bahri ila al-khadiri wa qawlihi ta'ala. Saya minta Ustaz Zul Hendri baca, ya. Fadhal Buya. Wa min sanadi wa min sanadi kumpul tersebut habis hadis ini kita ada mungkin sesi jawab tapi ada permintaan jemaah ingin juga ada salam zikir nanti salam zikir salam zikir terlalu cepat terlalu cepat nanti aja ta'ala هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وبه إليه حدثنا محمد بن الهرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم
Qala haddatsani abi an salihin an ibni shihabin haddatsa anna ubaydallahi ibni abdillahi akhbarahu an ibni abbasin annahu tamara huwa wal hudnu qais ibni husn al fazari fi sahibi musa qala ibnu abbasin huwa qadiri hadirun famarra bihima Ubay ibn Ka'b fada'ahu ibn Abbas faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa alladhi sa'ala Musa as-sabil ila luqiyyi ila luqiyyi hadha sami'ta an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru shanna qala na'am sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainama musa fi mala'in min bani isra'il ja'ahu rajulun faqala hal ta'lamu ahadan a'lama minka qala musa la fa awha allahu ila musa wa la 'abduna khadirun fa sa'ala Musa sabila ilayhi faja'ala Allahu lahu al-huda ayatan wa qila lahu idza faqadta al-huda farji' fa innaka satalqahu wa kana yattabi'u athar al-hudi fil bahri fa qala li Musa fatahu ara'ayta idh awayna ila sakhratin fa inni nasitu al-huda wa ma ansanihi illa ash-shaytan an adhkura وقال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على اثارهما قصصا ووجدا خضرا وكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. مبشرة سؤال وجواب أولا؟ لا اشرح الأول طيب. باب ما ذكر في ذهاب موسى باب mengenai kisah perjalanan Nabi Musa fil bahri. Jadi zihab tidak mesti diterjemahkan kepergian kayak lagu cinta aja ya. Zihab bisa diartikan rihlah. Rihlah Nabi Musa fil bahri, di laut. Ilal Khidir. Dalam bahasa Indonesia kita sering menyebut Khidir. Ya. Ternyata beberapa masyayikh kita di Arab sana juga ada yang menyebut Khidir. Tapi yang sahih Khidir. Kha. Khidir ya. Lalu disebutkan ayat hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Apakah aku boleh mengikutimu wahai Khidir agar engkau mengajarkanku mimma 'allimta, dari ilmu yang diajarkan kepadamu rusyda, satu petunjuk. Ini disebut dengan bai'at. Disebut dengan kontrak. Kontrak belajar sama. Jadi bai'at, kontrak belajar itu begini modelnya. Ya, bolehkah aku? Lalu dijawab oleh nabinya. Boleh gitu ya. Boleh atau tidak boleh. Qala haddatsana Muhammad ibn Ghurayz az-Zuhri. Ya, ini agak unik juga ya. Muhammad bin Ghurayz ini orang Samarkand. Cuma waktu saya ziarah ke Samarkand enggak ada orang tahu di mana kubur beliau. Jadi kita enggak ziarah ya. Qala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim. Meriwayatkan kepada kami Ya'qub, beliau mengatakan haddatsani Ibrahim, nama Ibrahim bin Sa'ad. Haddatsani abi, abinya namanya Ibrahim ibn Sa'ad. An Salih, Salih siapa? Salih bin Kaisan. Nah, ini coba antum lihat. Salih bin Kaisan an ibn Shihab az-Zuhri. Soleh itu pas kita cek tahun lahirnya itu lebih tua daripada Ibnu ya. Soleh ibn Kaisan lebih tua daripada Ibnu Syihab Zuhri. Berarti ini orang yang sudah lebih tua ngaji kepada yang lebih muda. Amalkan itu. Ini yang disebut sunnatus salaf. Sunnahnya ulama salaf. Bisa juga sekarang orang enggak bergelar
menjadi guru orang bergelar, mungkin enggak? Mungkin. Beberapa ustad-ustad kita enggak pernah kuliah, tapi ilmunya di pesantren melebihi para masyaikh-masyaikh, melebihi doktor-doktor. Saya kaget, di Jawa itu orang hafal kitab sulam, baik sulam dalam fikih ataupun sulam dalam mantik. Hafal Aqidatul Awam, hafal Alfiyah, hadis dan Alfiyah Ibn Malik. Ajib. Hafal kitab Minhaj, apalagi Quran. Ada orang begitu di Jawa. Cuma karena ngajinya pakai bahasa Jawa, orang-orang Arab enggak mau ngirim santrinya ke situ, anak-anaknya ke situ. Itu aja problemnya. Jadi jangan salah, ulama lokal itu kadang-kadang rasanya luar negeri. Ya. Haddatsa anna Ubaidullah ibn Abdullah akhbarahu an ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Annahu tamara, bahwa Ibnu Abbas tamara. Tamara artinya berdebat, berjidal. Ibnu Abbas sahabat Nabi bukan? Ya. Sahabat Nabi? Serius nih. Sahabat. Sahabat bukan? Oke, sahabat siapa? Wafat tahun berapa? Setelah tahun 60. Ada yang mau tahun 65, 66, 67, wallahu alam ya. Al-Asah 67 ya, 67. Ibnu Abbas ini berdebat dengan temannya, namanya Al-Hur bin Qais bin Hasan Al-Fazari. Ini dalil bahwa boleh berdebat untuk ilmu. Maka di Madura, di Jawa, di Banyuwangi, di Jawa Tengah, di Banten, di Betawi, itu ada namanya Bahsul Basail. Di Aceh juga ada ya? Di Riau? Semoga nanti ada. Ini kan majelis hadis nih. Kita tunggu tanggal mainnya para ustadz ahli fikih buat mahsul masail fikhiyah. Pembahasan masail-masail fikih. Mulai dari tahlilan, talafus niat, niat dilafazkan, sayidina enggak sayidina, sampai ke fatihah dibaca tidak. Oh itu perlu ustadz dibahas. Semoga nanti ditambah. Amin. Amin. Ya. Biar tambah gemuk nih orang Riau nanti ya. Nah lihat, bahwa berjidal di situ boleh. Nah nanti tinggal dibuat, ada tim ustadz yang satu, ada tim misalnya tiga orang sini, tiga orang sini. Mereka menyampaikan bukti-bukti penemuan mereka. Ini yang dikatakan oleh Ubaidullah mengenai gurunya Ibn Abbas, bahwa gurunya Ibn Abbas berdebat, berjidal dengan Al-Hur bin Qais. Maka jika ada hadis yang melarang jidal, itu jidal yang disebut jidal yang kita artikan hari ini debat kusir. Ya, debat kusir itu baru haram. Kalaupun haram, kayaknya enggak haram juga, paling-paling cuma makruh. Ya, taib. Makruh li tanzih, bukan juga li tahrim. Ya, fi sahibi Musa, mengenai sahibnya Musa. Maka kata sahib itu bisa berarti murid, bisa berarti sahabat, bisa berarti guru. Di sini siapa artinya? Sahib artinya guru. Qala Ibn Abbas, huwa khadirun. Kata Ibn Abbas, itu Nabi Khadir. Tapi kata Al-Hur, bukan. Bukan Nabi Khadir. Ada yang mengatakan, Al-Hur mengatakan itu Ilyas. Nah, sebenarnya Ilyas, Nabi Ilyas dan Nabi Khadir itu agak mirip. Nabi Khadir itu cirinya laut, Nabi Ilyas cirinya daratan. Maka biasanya orang-orang yang punya pengalaman rohani dengan Nabi Khadir itu ketemunya ada airnya, ada lautnya. Wallahu ta'ala alam. Famarra bihima Ubay bin Ka'ab, lalu jalan muncul seorang sahabat senior bernama Ubay. Kayaknya ada teman kita namanya Abu Ubay ya. Bener. Kayaknya di masjid ini juga nih. Ya, semoga beliau datang ya. Fada'ahu Ibnu Abbas. Lalu dipanggil Ibnu Abbas, faqala inni tamaraitu ana wa sahibi. Wahai Ubay, aku lagi berdebat dengan temanku Hur mengenai siapakah sahibnya Nabi Musa.
Alladzi sa'ala Musa sabil ilahi ila luqqihi, yang Nabi Musa minta bertemu dengannya, berarti bukan Nabi Harun, ya. Hal sami'tan Nabi SAW yazkur sya'nahu. Nah, coba lihat, Ibnu Abbas berguru ke Nabi, tapi bergurunya ke Nabi tidak selama Ubay. Berarti siapa yang senior, siapa yang junior? Ubay. Yang senior Ubay. Ini sunnah junior juga ngaji sama kakak kelas. Ya. Ngaji sama kakak kelas. Nah, saya kalau di pesantren Darus Sunnah dulu ngaji kepada kakak kelas saya namanya Ustaz Saiful. Ya, Ustaz Saiful. Beliau orang Jawa. Itu ada satu kitab setebal ini kitabnya, hafal semua dia ibarahnya. Ungkapannya dihafal. Itu ajib itu orang, ya. Maka saya ngaji kepada senior, enggak gengsi. Nah, yang masih gengsi-gengsi itu ilmunya dikit, ya. Qala na'am, ya. Beliau menjawab, "Iya, aku pernah jawab, aku pernah dengar," kata Ubay. Yaqulu bainama Musa fi mala'in min Bani Israil, ketika Nabi Musa berkumpul bersama rakyat Bani Israil, tiba-tiba ada seseorang bertanya, "Hal ta'lamu ahadan a'lamu minka?" "Hei Musa, menurut kamu adakah orang yang lebih alim darimu?" Pertanyaannya jebak sekali, ya. Kira-kira kalau Ustaz Zul ditanya gitu gimana jawabnya tuh? Ustaz Alnof ditanya, Ustaz Ahmad, semua Ustaz kita ditanya, Ustaz Anafi, jawabnya gimana Ustaz? Gak ada gitu ya. Nabi Musa jawab gimana? Lah, setahu saya tidak ada. Kan pertanyaannya, menurut kamu ada gak yang lebih alim darimu? Kan bukan menurut Allah, gak salah tuh Nabi Musa. Ya, secara manusiawi itu tidak salah, tapi secara ilmu rohani itu salah. Maka disebut dalam kaidah ulama ahli qalbu, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Baik menurut orang awam, tapi itu enggak baik menurut orang-orang yang dekat kepada Allah. Salat enggak pakai kopiah, salat Jumat enggak pakai kopiah gimana? Boleh kan? Sah kan? Tapi kalau ada ustaz ngimamin jadi khatib enggak pakai kopiah gimana? Kita turunin, ya. Walaupun secara fikih sah, namun secara adab enggak. Maka ilmunya muqarramin adalah ilmunya adab. Ulumuhum ulumul adab, ya. Ilmu mereka adalah ilmu adab. Lalu Allah mewahyukan ke Nabi Musa, "Bala, ada hai Musa. Abduna Khadir." Ada namanya Khadir. Lalu dikatakan Nabi Musa ingin bertemu dengannya, langsung ngaji. Jadi Nabi Musa ini sudah Nabi. Kalau beliau pengen tahu, cukup minta nanya kepada Allah, karena gelarnya Kalimullah. Benar ya? Nabi Musa itu kalau mau, tinggal tanya, "Ya Rob, itu artinya apa? Ini maknanya apa?" Tapi Nabi Musa terkadang ditegur oleh Allah dan tidak malu belajar kepada makhluk. Ya. Di sini disebutkan bahwa Nabi Musa belajar ke Nabi Khadir. Tapi coba lihat, atau lihat. Apa kaitannya al-hut, ikan, dengan kehadiran Nabi Khidir? Apa kaitannya? Jadi apa kata Allah? Jika kamu melihat si hut menghilang, maka enggak lama di situ ada, disitulah ada Nabi Khidir. Apa hubungan si hut dengan Nabi Khidir? Ikan dengan Nabi Khidir. Ini yang disebut dengan ilmu simbolis, ramziyah. Guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub mengatakan ramziyah itu salah satu khazanah kenabian. Ketika Abu Hurairah, beliau hafalannya rusak, beliau datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan ubsud rida'ak, ubsud saubak, ubsud izara, ya. Apa arti ubsud? Lebarkan, ya. Lebarkan pakaianmu, longgarkan bajumu. Apa hubungan melonggarkan baju dengan hafalan? Ada enggak? Enggak ada. Ini yang disebut ramziyah. Maka sahabat-sahabat kalau Allah, ilmu-ilmu qalbu itu terkadang ada ramznya. Ada simbolnya, rumus-rumusnya.
Nah, terkadang itu yang tidak termakan oleh kita. Seperti ya disebut namanya tafaul. Berharap semoga dengan simbol-simbol itu ada makna yang diperoleh. Contohnya Imam Malik ketika hendak pergi keluar ngaji, ibunya ngambil seperti yang dipakai oleh Ustaz Zul Hendri dan beliau ini dan beberapa ustaz kita, namanya rida. Dia ambil rida dipakaikan. Semoga kamu jadi ulama besar. Begitu doa siapa? Ibunya Imam Malik. Dia merinding, dia berdoa saat itu dan dia berangkat. Ternyata enggak lama, cuma ngaji di Madinah jadi ulama besar. Berarti orang alim itu kadang-kadang dia tersembunyi di pelosok negeri. Maka kami setiap kali berkunjung, ustaz-ustaz ini semua pasti kita tanya, santren ada enggak di sini? Surau ada enggak di sini? Ahli zikir ada enggak di sini? Ada orang soleh yang wafat enggak di sini? Kita tanya, kita berkunjung kalau dia hidup, kita berziarah kalau dia wafat. Karena faedahnya luar biasa. Mengunjungi orang hidup menajamkan ilmu. Mengunjungi orang yang sudah wafat menajamkan kalbu. Maka jangan macam-macam sama kuburiyun ya. Pendek cerita, terjadilah kontrak belajar, baiat antara Nabi Musa dan Nabi Khadir. Perdebatannya panjang, apakah Nabi Khadir itu Nabi atau Nabi Rasul atau Wali atau tidak, atau dia malaikat seperti kata Imam Wardi, dan macam-macam itu nanti dibahas jika umur kita masih ada di waktu yang lain. Tafadhal kalau ada apa tadakhulat ya, fadhal Ustaz. Jazakallahu khair, terima kasih. Tiga hadis telah dibacakan. Dan guru kita dan guru kita juga mempersilakan kepada guru-guru yang lain yang ingin memberikan komentar dari tiga hadis yang dibaca tadi. Silakan yang ingin menambahkan. Insyaallah. Saya Farhan. Ada yang ingin ditambahkan? Cepat dong. Satu jam 15 menit tuan guru kita membacakan hadis. Itu saja karena beliau tunggal hari ini, kita tak mungkin memaksakan seperti biasa. Hanya saja kita cuma nanti kita buka kesempatan jemaah yang ingin bertanya. Mantap, ada 1-2 yang ingin berdiskusi. Kalau sudah akhir ke bawah, baik. Nah, ini berapa pertanyaan? Tapi nampaknya surat cinta sama paragraf. Saya bacakan saja. Mohon izin. Nampaknya jemaah lebih suka pakai cara seperti ini. Saya akan bacakan. Kalau nanti bukan waktu lama menjawabnya, kita tutup. Kalau memang nanti ada pertanyaan lain lagi, kita persilakan. Assalamualaikum Buya, ada yang ingin bertanya. Membahas tentang hadis lemah, palsu, sahih, amalan ibadah wajib seperti sholat, puasa Ramadan dan lainnya wajib berdasarkan hadis sahih. Yang jadi pertanyaan saya, dalam fikih gerakan sholat terdapat gerakan bangkit dan sujud, yang mana pada saat naik berdiri tangan kita bertumpu ke lantai. Di dalam hadis disebutkan bahwa bangkit ajin, ada yang mengartikannya mengepalkan tangan. Anda juga mendengar dari guru Anda bahwa Imam Nawawi dan Khatib Asy-Syarbini menyatakan hadis yang terdapat pada kitab Al-Mu'jam karya Tabrani ini lemah sekali. Ya. Dan di dalam kitab hadis Abu Dawud, Anda juga tidak menemukan ada hadis tentang mengepalkan tangan saat bangkit. Bagaimana status ini dan gerakan sholat bagaimana yang betul-betul berpatokan pada hadis yang sahih? Afadhal ya. Itu ada dua poin. Pertama, beramal dengan hadis selain hadis sahih. Ini perlu diluruskan. Beramal itu beda dengan halal dan haram. Halal dan haram wajib hadisnya sahih dan hasan. Tapi untuk beramal tidak. Bisa diulangi?
halal dan haram, termasuk juga akidah ya, wajib hadisnya sahih dan bukan sahih doang. Sedangkan beramal boleh dengan hadis dhaif, tapi dhaif alladhi lam yakun syadidan, ya, yang tidak terlalu parah. Itu sudah dibuat syarat-syaratnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan syarat-syarat itu saya rasa para asatidz sudah menyampaikannya. Sederhananya gini, biar fawaid saja. Pengarang kitab ini siapa namanya? Imam Bukhari. Imam Bukhari punya kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kumpulan adab-adab, dan di situ mamlu bil hadis ghair sahih. Banyak hadis-hadis yang tidak sahih. Ada hasan ala dhaif, ada hasan ala dhaif. Tapi banyak juga hadis sahihnya seperti yang katakan Ustaz Zul barusan. Lalu gimana? Itu al-adab wal-mufrad adalah amalannya Imam Bukhari. Jika seandainya tidak boleh beramal dengan hadis yang selain sahih, maka antum lebih pintar dari Bukhari dong. Lebih anzah, lebih suci dari Bukhari dong amalannya. Dan itu namanya tamanna, ya. Bertamanni, itu angan-angan dan mustahil. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Siapa ulama salaf yang tidak berlama dengan hadis dhaif? Enggak ada. Antum cari. Enggak ada satupun ulama salaf tidak terlepas dari hadis dhaif. Kita mulai dari Hasan Al-Basri, itu muridkan marasil, mursalal mursalat. Jadi beliau langsung menyebutkan nabi, padahal enggak ketemu nabi. Itu Al-Hasan Al disebut dengan sayyidut tabi'in, sayyidul zuhad was salihin. Siapa lagi? Imam Syu'bah. Apa kata Syu'bah? Beda saya dengan Malik itu cuma satu. Malik meriwayatkan hadis lalu tidak menyampaikan ke muridnya kecuali yang sahih-sahih. Saya mendapatkan hadis, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, lalu saya sampaikan semua. Ternyata sabar itu ada dua bagi para muallim, bukan hanya dari sakit, musibah. Ada sabar tidak menyampaikan semua ilmu, ditahan-tahan. Makanya sekarang antum tidak tahu namanya mazhab Syu'bah, enggak tahu kan? Padahal gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis. Yang dikenal siapa? Imam Malik. Ternyata Imam Malik diabadikan kalamnya dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Idza aradta an takuna imaman muqtada fala tuhaddisanna bikulli ma 'alimta. Jika kamu betul-betul ingin menjadi imam yang difigurkan, diidolakan, diikuti oleh orang-orang di zamanmu dan setelahmu, jangan sampaikan semua yang kamu tahu. Jangan ember gitu. Nah, maka dengan adanya para asatidz begini, itu kan mereka mulai ngerem. Ya, sungkan nih ada Ustaz Onoh di depan gitu. Nah, ini cara ngumpul begitu. Imam Malik kenapa hati-hati? Karena beliau enggak pernah keluar-keluar. Cuma Mekah Madinah, Mekah Madinah, Mekah Madinah. Maka beliau hati-hati. Ya, apalagi saya ya enggak kemana-mana ya. Cuma Ciputat, Ciputat, Ciputat lagi. Baik. Itu tentang pertama. Jadi tolong diluruskan, tidak benar bahwa dilarang beramal dengan hadis dhaif. Lebih pintar kita atau Imam Nawawi? Imam Nawawi, pengarang Arba'in, benar? Riyadhus Shalihin, ya. Imam Nawawi menulis kitab Al-Azkar, lebih dari separuh itu hadisnya tidak sahih. Ada hasan, ada dhaif. Termasuk hadis Allah Malakasum itu yang dibuat rame setiap bulan puasa. Ya kan? Antum ikut Imam Nawawi aja, enggak usah ikut yang di YouTube-YouTube itu, ya. Apalagi yang di WA-WA itu, mulai hari ini kita hijrah doa. Emang ada doa hijrah ya? Gak ada. Apalagi pensyarah kitab ini namanya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Hafiz Ibnu Hajar. Saya yakin sebagian asatidz yang kuliah di Mesir pernah ziarah. Jauh Ustaz ya, di Sinai ya? Enggak. Oh, alhamdulillah. Nah, itu tanda saya belum ke sana ya. Makanya saya tanya dulu, tapi ke Uzbek saya duluan alhamdulillah. Ke Imam Bukhari kita duluan. Semoga
antum dapat kesempatan ziarah ke Imam Bukhari dan ke Imam Ibnu Hajar Asqalani. Amin. Ah, pada sedang jalan-jalan ini. Imam Ibnu Hajar nulis kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram, kitab-kitab yang tadi itu mamlu' bil hadis dhaif. Baru buka kitab Taharah, hadis nomor 3-nya sudah dhaif. Sudah dhaif. Itu bab hukum enggak? Ah, maka muncul kaidah lagi. Jika hadis itu dhaif tapi dipakai oleh ahli fikih, maka hadisnya makbul. Saya diterima. Itulah penjelasannya kenapa mengazankan bayi baru lahir dipakai hadisnya, padahal hadisnya dhaif. Kenapa? Ulama salaf mengamalkannya. Walaupun ulama-ulama ngaku salaf tidak mengamalkannya. Kenapa nyerempet ke situ terus ini? Iya. Tafadhal. Nah, berarti gimana dengan ajin ya? Ajin itu saya sudah cek dalam Mukhtar Sihah Imam Zainuddin Abu Bakar Ar-Razi, namanya, nama saya mirip beliau, bukan nama beliau mirip saya ya. Beliau mengatakan itu bukan ngepal, tapi apa? I'timad alal yadain hinama yantahidu fis salat, fin nuhud ya. Ketika bangkit dari salat, i'timad alal yadain. Yadain itu tidak dijelaskan mengepal atau tidak. Maka orang yang mengepal itu masih pakai yadain enggak? Orang enggak mengepal begini masih yadain enggak? Tapi kalau begini baru enggak ajin ya. Baru salah tuh. Berarti bangkit dengan tangan begini atau tangan begitu, kalau begini baru enggak benar ya, itu kungfu. Itu hadisnya ada dan hadisnya tidak sahih. Hadisnya paling tinggi cuma hasan. Ya, paling tinggi cuma hasan. Syekh Albani menukil itu dan dia memahami ajin itu. Nah, saya kalau sebut nama itu langsung telinganya Ustaz Zul gatel. Naik Syekh. Iya. Iya. Karena beliau sudah punya pengalaman buruk kayaknya dengan itu ya. Tambah tanah Abang kemarin. Ditambah di tanah Abang, masya Allah ya. A'rid anil jahilin. Berpalinglah dari orang jahil. Imam Syafi'i mengatakan kalau aku debat sama orang jahil pasti kalah. Tapi debat sama orang pinter pasti dia kalah. Nah, jadi kalau antum debat sama beliau, beliau ngaku kalah, berarti antum jahil. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bolehkah beramal? Ingat, beramal dengan hadis tidak boleh mentahan. Itu haram hukumnya. Bolehkah orang awam meramu obat seperti apoteker? Kebetulan istrinya kan apoteker. Gak boleh. Haram hukumnya. Sebegitu juga orang tidak ahli fikih, dia cuma ahli riwayat hadis, mulai coba-coba fatwa. Itu haram hukumnya. Maka Ibnu Mahdi dan Ali Al-Madini tadi yang kita sebut mengatakan, saya akan sembelih ahli fikih yang coba-coba mengacaukan hadis. Atau ahli hadis coba ngaco-ngacoin fikih ya. Nah, ini hati-hati, kita sembelih aja pakai kata-kata ya. Kalau tidak mengerti fikih, bilang secara hadis ini hadisnya dhaif, hadisnya sahih, tapi saya tidak tahu hukum fikihnya. Katakan saja begitu, nanti ahli fikih akan datang bantu kita. Ngapain sotoy, sok tahu ya, nggak usah sok tahu. Ah, dalam hal ini Maulana Syekh Hasan Hitu masih hidup, hafizahullah, guru kami, beliau orang Damaskus, manhajnya Azhari, karena beliau S1, S2, S3 di Azhar, sama dengan masyaikh-masyaikh kita ini. Beliau mengatakan, bangkit dengan tangan, baik begini ataupun begini itu mabaina as-sunnah al-matbu'ah tashri'iyah wal jibilliyah. Itu diperdebatkan, dia muhtamal, apakah ini sunnah yang diikuti atau sunnah yang jibilliyah. Apa arti jibilliyah? Kondisi tubuh Nabi, kondisi Nabi ketika umurnya sudah 50-an, Nabi itu sudah mulai perutnya melebihi perut kami-kami ini ya. Karena orang Arab itu kan makannya masya Allah. Walaupun Nabi itu tidak terlalu banyak makan, tapi emang sudah bawaan dari sono. Badannya berat, perutnya sedikit ada kemajuan seperti perutnya Ustadz
Ya. Maka ketika bangkit lebih nyaman tangannya ditahan, kakinya naik duluan kayak peregangan. Tapi Maulana Syekh Hasan itu mengatakan ketika Nabi muda, Nabi tidak begitu. 40-an Nabi kaki menahan, tangan diangkat dulu. Jadi tidak bertahan dengan tangan, tapi bertahan dengan dengkul, apa namanya, rukbah, lutut, ya. Maka antum coba lihat umurnya berapaan, ya. Kalau saya yang saya amalkan, karena tubuh alhamdulillah masih kuat, maka tangan saya kan ambil dulu. Jadi bertahannya pakai kaki. Tapi kalau antum mau peregangan, mau yoga sholat boleh, ya. Tangannya ditahan, lututnya naik, itu boleh. Cuma kelihatannya kurang indah aja. Tayyib, yakfi? Sambung. Walaupun ya, kita tak memungkinkan waktunya untuk dijawab semua pertanyaan karena ada acara setelahnya ini. Maka pertanyaan ini akan kami jawab. Minta Tuan Guru menjawabnya pada pertemuan berikutnya. Maka kami akan bacakan jadwal perjalanan dakwah Ustaz Rozi selama di Pekanbaru, ya. Sebelum nanti kita baca syarat ini, ya. Izin saya bacakan dulu. Mangat. Baik, selama di Pekanbaru, Tuan Guru kita memulai takdirnya malam ini. Ini adalah perdana untuk safari kali ini. Insya Allah besok khutbah Jumat. Dan setelah khutbah Jumat ini akan disambung lagi dengan taklim itu di Masjid Jami'atul Zahidin. Jadi pertanyaan ini besok akan kita titipkan di sana. Jadi kalau ada punya kesempatan tadi yang bertanya, penasaran dengan pertanyaan ini, nanti insya Allah besok akan dititipkan pertanyaan ini. Atau kalau masih tidak sempat juga, ada lagi jadwal kuliah kita pada maghrib sampai isya di Masjid Nurul Salam. Silakan hadir di Perawang. Boleh juga wartawan. Kemudian subuh satu kuya di Masjid Paripurna Baitul Salam. Saya lupa membacakan judulnya, ya. Tadi yang di Jami'atul Zahidin tadi judulnya adalah Sayyidina Muhammad Rahmatan Lil Alamin. Kemudian maghrib sampai bisa di Nurul Salam Perawang itu judulnya adalah Manhaj yang benar dalam beramal dengan hadis tentang haji. Subuh satu ada Imam Zahabi itu di Masjid Baitul Salam. Judulnya tidak termasuk adalah tidak untuk belajar tasyadud beliau, ya. Menarik judulnya, ya, kalau penasaran cuma menceritakan ini. Kemudian di waktu itu ada pukul 8:30 kita bersama di Allah hadis ajin Nur. Banyak ada tiga di sini. Nanti kita akan membaca kita khusnul khatim fi amalil maulid. Kita akan mengkaji tentang hukum maulid dan segala macam. Ini selama hari ini penasaran dengan hal ini, karya Hafiz Jalaluddin Suyuti yang baru terdaftar sama kami cuma 20, baru 30 orang. Nah, jadi memang harinya hari Sabtu. Kalau memang belum daftar, silakan sebutin daftar ke saudara Yusei atau saudara Mirul, dan kami bisa mempersiapkan bahan iklan dan segala macam karena itu posisinya dua. Dan ada insya Allah jasa syarat, ya. Baik, kemudian suburnya di Masjid Ar-Rahman dalam Jawa Tengah Rawa Mangkon, judulnya Pemahaman Khilafah Menurut Sunnah. Nah, ini penting sekali, silakan. Kemudian maghrib sama isya khilafah itu malam di Masjid Nurul Salam karena Riau dicap ini dengan judul bahwa Riau kan dicap salah satu orang di Masjid Munazirin Manam, ya, judulnya Syiah dan Kesesatannya. Kemudian pukul 8 pagi sampai asar seperti biasa kita dawah, dan dawah ini kitab yang dibahas adalah kitab Mustalah Hadis karya Sayyid Alawi Al-Maliki. Kemudian akhir sampai akhir malam, enggak, ya. Oke. Baik, jadi semua pertanyaan yang belum terjawab ini insyaallah akan diangsur-angsur. Jadi silakan hadiri semua tertolong dakwah, ya, di
ada selama bulan baru. Baik, itu informasinya. Di akhir sesi ini saya minta kepada Buya Razi untuk menyampaikan kepada kita semuanya sanad dari hadis dari kitab Sahih Bukhari. Kita serahkan kepada beliau dari jalur mana beliau minta sanadnya kepada kita. Hanya saja sebelumnya kami tidak mencetak ini sesuai dengan jumlah yang hadir. Saya nggak tahu apakah nanti teman-teman punya bersedia untuk mencetakkan atau tidak. Tapi kalau untuk PDF-nya kami bisa kirim. Tapi ya, memang kalau apa? Memang nanti yang Sheikh ingin dicetakkan, silakan tulis namanya, serahkan ke Bang Yusei ya, Bang Yusei ya. Boleh ya, nanti silakan kasih ke berapa untuk cetak biaya cetak gitu aja. Tujuannya apa sih? Jadi malam ini setidaknya syaratnya, misalnya kita minta kesediaan biaya kita, Sheikh kita, Buya Razi, Hashim, tafadhol. Baik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon izin para asatiz, tidak ingin melangkahi antum, karena antum juga punya sanad banyak. Mohon nanti juga dibagi-bagi kepada teman-teman kita, membagikan sanad hadis. Kenapa kita perlu ijazah-ijazahan hadis, sanad hadis? Karena Imam Suyuti menukil dalam Tadribur Rawi, fi kulli dzikri salihin tanzil rahmah. Setiap disebut nama orang soleh, turunlah rahmat. Nyebut aja turun rahmat, apalagi kalau ngunjunginnya kalau masih hidup atau menziarahinya setelah wafat. Oleh karena itu kami berazam kemanapun pergi setelah diwasiatkan oleh murid-murid Syekh Yasin, unsyuru hadzal fan wa ahyu hadzal ilm. Tebarkan ilmu sanad ini dan hidupkan kembali dimanapun kamu berada. Maka saya kalau ada ustad-ustad yang datang ke Jakarta, kalau hari Selasa biasanya saya bawa ke guru kita murid Syekh Yasin Al-Fadani, namanya Kiai Ahmad Marwazi, dan beliau Ustadz Zul kemarin kita bawa ke sana ya, dan beliau sudah dapat sanadnya. Jadi saya sudah satu tobaqot sama beliau sudah ya. Namun bedanya alhamdulillah saya dekat dengan beliau, bisa setiap minggu ketemu beliau. Nah, itu juga syukurnya ya. Biar panas Ustadz Zul. Buka cabang. Baik. Saya terima kasih khususnya para ustaz-ustaz yang Azhariyun ya, yang sudah membangkitkan ilmu sanad di sini. Semoga Allah berkahi hidupnya. Amin ya. Di sini seperti yang saya sebut tadi ditulis Al-Muhaddits As-Sufi, masyaallah berat sekali gelarnya ya. Saya belum ahli hadis, belum sufi. Doa. Semoga menjadi ahli hadis, semoga hatinya sebening para sufi. Amin. Haddatsana Syekh Abdul Mun'im Ibn Abdul Aziz Al-Ghumari ijazatan ya. Saya dapat sanad ini dari Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz. Beliau berguru kepada ayahnya dan pamannya. Nama ayahnya Syekh Abdul Aziz dan pamannya Syekh Abdullah Al-Ghumari, yang merupakan guru dari masyaikh-masyaikh di Mesir, bahkan guru masyaikh-masyaikh di berbagai belahan di dunia. Kebetulan saya pernah juga sekontrakan sama murid beliau, namanya Syekh Ahmad Darwish. Nggak tahu sekarang di Malaysia ya, bagaimana? Syekh Ahmad Darwish yang murid Syekh Abdul Aziz. Bukan. Beliau yang punya situs Allah.com, Muhammad.com. Coba aja cari nanti ya. Dan tidak lupa kita sebut Syekh Ahmad Marwazi Al-Batawi, murid dari Syekh Abdul Aziz ya. An Abdul Aziz an Syekh Abdul Aziz wa Abdullah Al-Ghumariyain wa kilahuma an Al-Qadi Abdul Hafiz Al-Fasi an Syekh Yusuf As-Suwaidi an Syekh Al-Hafiz Murtada Al-Husaini Az-Zabidi. Jadi sanad ini sudah mutar dari Ciputat. Ya, orang Ciputat ngambil dari orang Maroko. Orang Maroko ngambil dari orang Maroko dan orang Betawi ya, ngambil dari orang Mekah dan orang Maroko ya. Terus ngambil dari ulama Zabid orang Yaman tapi pindah ke Mesir. Nah, ini Murtada Zabidi, beliau gurunya para masyaikh-masyaikh di Yaman dan di Mesir. Baik.
Tidak lupa juga saya sebut silsilah kita, langsung aja yang nomor 3, hadasana muhaddis diaril Indonesia Syekh Ali Mustafa Yakub. Saya membaca banyak di hadapan beliau, 4 tahun mengkhatamkan Sahih Bukhari. Sanad beliau dari Syekh Syamsuri Badawi dan Syekh Idris Kamali an hadrati Syekh Hashim Asy'ari. Walaupun saya tidak include dalam organisasi NU, karena sekarang NU lagi ada lurus dan tidak lurus, kita nggak ada urusan, kita cuma punya urusan menghidupkan sanad hadratus Syekh. Ya. Dan uniknya apa? Syekh Yasin Al-Fadani berguru juga kepada Syekh Hashim Asy'ari dengan beberapa riwayat, alhamdulillah. An Syekh Mahfud At-Termasi, ini sengaja kita sebutkan sanadnya lebih banyak orang Indonesia. Syekh Mahfud At-Termasi itu Al-Makki, orang Jawa Pacitan ya. Kemudian hijrah ke Mekah. Hatta tufya fi Mekah, sehingga beliau wafat di Mekah dan dikuburkan di Mekah di Ma'la. An Syekh Al-Faqih Al-Mufassir Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Makki, dari Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Makki. Itu juga di Ma'la. Ya, sepertinya beberapa ustaz kita sudah ada yang berkunjung ke sana ya. Syekh Nawawi ini yang menjadi imam dan khatib dalam mazhab Syafi'i di Mekah setelah Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu teman dan muridnya. Jadi Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ngambil sanad dari beliau, tapi yang pertama menjabat jadi khatib dan mufti Syekh Ahmad Khatib. Nah, itu bisa terjadi begitu ya. Ani Syekh Mahmud bin Kinan Al-Falembani Al-Madani. Beliau Syekh Mahmud bin Kinan orang Palembang tapi tinggal di Madinah. Wa Syekhah Fatimah, dan bunyai kalau terjemahan sekarang ya, Fatimah. Fatimah ini bint Abdus Samad Al-Falembani. Ya, bukan Abdus Samad Riwawi. Abdus Samad Al-Falembani. Kuburannya ada di Syekh Abdus Samad, kuburannya ada di Thailand ya. Ani Syekh Abdul Samad Al-Falembani Al-Madani yang tadi kita sebut. Ani Syekh Ani Sayyid Al-Hafiz Murtada Al-Husaini Az-Zabidi. Jadi ketemu di sini ya. Ini yang disebut dengan Madarus Sanad, poros sanad. An Abdul Khaliq Musjaji Az-Zabidi Ani Sayyid Yahya bin Umar bin Abdul Qadir Al-Husaini Ani Sayyid Abi Bakar bin Ali Al-Battah An Yusufa Ibn Muhammad Al-Battah An Sayyid Tahir bin Husain Al-Ahdal An Abdurrahman bin Ali al-Ma'ruf bi Ibn Daiba', maka kita kenal sekarang ada namanya Daiba'i ya, Diba'an. Anil Hafiz Syamsuddin As-Sakhawi, temannya Imam Suyuti. Anil Hafiz Syihabuddin Ibn Hajar al-Asqalani yang kita sebut tadi. Anil Burhan bin Ahmad al-Tanukhi. An Abil Abbas Ibn Abi Talib al-Hajjar. An Syekh al-Arif Billah Abil Waqt Abdul Awal Ibn Isa al-Sijzi. An Abil Hasan Abdurrahman Ibn Muhammad bin Muzaffar Ad-Dawudi An Ibn Hammawayh Aw Hammuyah An Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf Ibn Matar Al-Firabri An Hafiz Ad-Dunya Wajabal Al-Ilmi Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Al-Ju'fi Al-Bukhari. Jadi sanad ini dari Imam Firabri. Imam Firabri itu dengar Sahih Bukhari 2 kali, pertama di kampungnya Firabra, kemudian yang kedua beliau datang ke Uzbek dan mendengar langsung dari Imam Bukhari ya. Dengan sanad ini beliau menyebutkan hadis pertama, haddatsana al-Humaidi qala haddatsana Sufyan an Yahya ibn Sa'id al-Ansari an Muhammad ibn Ibrahim at-Tamimi an Al-Qamah an Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu bin niyyat. Wabihaza, dengan riwayat ini saya ijazahkan antum semua sebagaimana guru saya mengijazahkan ajaztukum kama ajazani masyayikhi. Al-Fatihah. Kiyom din ya kenamu ya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jalur yang lain, jalur Syekh Umar Hamdan, Syekh Yasin Syekh Umar Hamdan, saya nomor 21, berarti antum nomor 22 di bawah Imam Bukhari. Semoga itu yang dimaksud oleh Nabi SAW, 70 ribu masuk surga tanpa hisab dan azab. Semoga itu yang 70 ribu bawa 70 ribu,
dia mengatakan, mana muridku, mana sahabatku, mana yang hadir ngaji Sahih Bukhari bersamaku. Semoga gantinya kita di belakang Imam Bukhari. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal muhaddisin. Allahumma ja'alna mimman istama'a ila qawli qawlika wa qawli nabiyyikal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna nadrata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna mimman sami'a maqalahu fawa'ahu wa haddathahu kama sami'ahu. Allahumma shrah sudurana. اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا اللهم اجعلنا من المقصرين بالصلاة على نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا حتى ندخل الجنة بلا حساب ولا عذاب بجاه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وبساداتنا الرواة صحيح البخاري اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yang berhadir pada malam ini semuanya layak untuk mendapatkan sanad tadi, tapi hanya saja kertasnya sama kita itu masih terbatas, ada dicetak cuma beberapa. Selebihnya nanti jika ada yang ingin nitip untuk dicetakkan atau minta bahannya, kita bisa kasih insyaallah. Kami berharap kalau sekalian biasanya tas ramai ini, tapi kurang lebih lumayan ramai, biasanya 150 orang hadir, tapi hari ini sudah bertambah di banyak negara sebelumnya. Mudah-mudahan malam ini juga menambah semangat kita semua untuk hadir pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.